Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suaminya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangkan agama ini. 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kafan yang digunakan untuk menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah senang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb, untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita solat, macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya, kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusut, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat itu. Gantilah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu, Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belayan kasih sayang membelai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa air mata Khadijah tul kubra menetes di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Khadijatul Kubra kata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku, engkau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku, engkau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allah Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan kita. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke dalam rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh guru, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia. Tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat. Dibawa oleh pengorbanan para-para janda sahabat. Dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat, jemaah yang mulia. Ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi? Kalau kita jumpa dengan Nabi, apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama? Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk berjuangkan agama ini? Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan jemaah yang. Agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan, agama pun tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita, jemaah. Sudah menjadi syarat agama akan wujud melalui pengorbanan jemaah yang. Hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar, hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia, jemaah yang mulia, melalui pengorbanan.